Pemirsa, satu unit mobil yang digunakan sebagai sarana penjualan miras secara online dan pesan melalui telepon digerebek Satuan Narkoba Polres Sumedang. Dari dalam mobil tersebut, polisi mengamankan puluhan botol miras berbagai merek siap jual. Satuan Narkoba Polres Sumedang menggerebek satu unit minibus yang terparkir di depan RSUD Sumedang Rabu malam. Pasalnya minibus tersebut merupakan toko berjalan miras berbagai jenis dengan cara pesan online maupun telepon. Puluhan barang bukti berupa minuman keras berbagai merek pun diamankan polisi dan dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Sumedang. Penjualan miras secara online dan telepon ini terungkap setelah ada laporan masyarakat yang curiga melihat gerak-gerik mobil pembawa miras selalu terparkir di pinggir jalan setiap malam. Kita melaksanakan Satuan Reserse Narkoba bersama dengan Satuan Sabara Polres Sumedang telah melaksanakan kegiatan KKJD, di mana dalam kegiatan ini kita sasaran adalah penjual minuman keras. Dan alhamdulillah berdasarkan informasi yang kami terima, kami tampung, kami telah mengamankan minuman keras yang sengaja disimpan di dalam mobil dengan cara dijual dengan melalui online ataupun lewat telepon. Sang penjual miras dibawa ke Mako Satuan Narkoba Polres Sumedang dan akan dibawa ke kantor Satpol PP Sumedang karena melanggar aturan perda terkait penjualan minuman keras. Diki Guntara, Bandung TV.